Pintu air. Pintu air. Jalan kasar jalan. Jalan kaki, Bayu. Ya, kemana? Ke Muara. Ke Muara. Belanja. Main. Ya. Ini persawahannya, area persawahan. Ada orang lagi Messi lagi mancing.
Apa itu pasar? Gedung. Gedung.
guys, ini alhamdulillah Bayu sudah sampai di apa namanya, di penyeberangan, mau nyeberang ke sana. Soalnya Bayu ini yang pertama kali ke sini, jadi Bayu belum hafal. Lagi nunggu keteknya. Hai guys, nih Bayu ini yang pertama kali sini. Bayu bersemuka nih, biar datangnya selamat, pulangnya selamat. Tak permisi dulu, walaupun ini perlu kita di Kalimantan, kita masuk hutan, kita bersungai, kita harus permisi dan pemikiran kita harus bersih, biar datang selamat, pulangnya selamat. Hai guys, nih Bayu lagi nunggu ketek kampung apa ya namanya, deh tar. Berarti kampung tengah inilah, kampung tengah, getek kampung tengah. Katingan Kuala. Geteknya sudah hampir nyandar. Yo. Yo, jalan. Perjalanan nyebrang. Depan keteknya. Oh ya guys, bila suka dengan video ini, silakan like dan share videonya. Dan kalau yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya bila ada video terbaru dari channel kami, Bayu Samudra Rakson. Nanti otomatis akan memberitahu.
sudah hampir nyandar. Mana lu? Nah, semoga Pak Hari sehat panjang umur, are rezeki. Yolah, ulu itah cinta damai. Iya, oke. Okay. Oke, okay, sip. Belok ini. Balik sana lurus itu jalan ke desa aja lah. Iya. Ketinggal gua lah. Ada jalan kanan kiri. Pernah ke sana kanan, pernah? Ke sana tuh ya tadi. Penyeberangan yang warna biru tadi. Oh, warna biru. Itu ampas ujungnya juga. Kampung Tengah. Hai Gansis, nih Bayu lagi ada di Desa Tengah, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Biar lebih jelasnya kita lihat videonya. Oh ya Gansis, bila suka dengan video ini silakan like dan share videonya. Dan kalau yang belum subscribe silakan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Bila ada video terbaru dari channel kami, Bayu Samudraksa, nanti otomatis akan memberitahu. Yuk Gansis, kita saksikan videonya. Mungkin ada Kai. Yo Kai. Sini. Apa? Kampung Tengah ya, Kampung Tengah, Desa Tengah, Kampung Tengah. Kecamatan Katingan Kuala, Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini apa? 100% agama Islam lah. Iya. Islam lah. 100% agama Islam. Tapi di sini ulu ita. Apa? Banjar. Banjar. Tapi Dayak sama Banjar ya di sini. Jadi orang Banjar tinggal di sini. Hidup berdampingan, hidup rukun damai, saling menghargai. Apa? Cari ikan, Pak?
Kada. 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 Duduk-duduk aja lah. Ya. Makasih lah Kai. Ya. Oke. Kampung Tengah. Harapan Kai untuk di Kabupaten Katingan apa? Jalan. Jalan tembus. Jalan tembus sampai ke Kota Kasongan ya. Hmm. Itu harapan. Tapi pada saat ini alhamdulillah ada dalam pekerjaan jalan ya. Hmm. Menuju ke Mendawai lah. Mendawai. Mendawai. Semoga selanjutnya dari Mendawai tembus langsung ke Kota Kasongan. Kota Kasongan. Alhamdulillah. Semoga ya harapannya ya. Semoga jalan tembus. Dan semoga dari Kasongan ke sini lancar, dari sini ke Kasongan lancar. Ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Kai bersehat, panjang umur, murah rezeki. Ya. Makasih Kai. Ya. Undang kering. Undang BS. Undang BS. Undang BS. Yo, assalamualaikum Kai. Dari mana Acil? Kampung Keramat. Kampung Keramat. Di mana? Seberang sana? Hah? Seberang, Kampung Keramat. Seberang sini. Seberang sini. Ini apa jamung ini? Apanya? Apa ini jamung ini? Kurang tahu. Apa itu? Oh, sudah undang. Kemana sudah ya? Ini sama dia ambil rumah itu? Oh, jahat undang, jahat. Yolah, lewat. Di Sungai Katingan. Main apa namanya itu? Sini. Keleker. Leket. Yo. Siap. Cepat. Yo. Cepat ki. Halo. Hai. Ya, makasih lah. Tuh ada nukar. Jalan ke sana. Rame. Rame. Apa itu? Lauk, maaf lah. Ikan apa ini? Ikan lajang. Maaf lah. Ikan lajang.
Halo. Nih di Kampung Tengah, Desa Tengah. Masih berjalan ayo. Oh, bagus tuh, maaf lah. Kebun tomatnya bagus. Bahalap, lamus. Tomat. Ini lagi duduk-duduk. Iya. Bepetuan. Apa mesin manggilnya Acil lah. Acil habis mencok. Habis mencok. Semoga dari sini tembus ke Kasongan jalan ya. Amin, semoga. Ya makasih banyak. Ya, assalamualaikum. Maaf di sini itu 100% Islam lah. Islam 100%. Makasih banyak ya. Yolah. Assalamualaikum. Bersih lah. Panen beras huma lah. Lain. Beras huma lain. Lain. Sawah. Sawah. Salam dulu. Sama Kai. Ini. Orang sini asli lah. Apa? Banjar? Lain. Orang Katingan juga. Orang Katingan. Oh, Ulu Ita. Ulu Ita Kia. Dayak Katingan. Dayak Katingan cinta damai. Maaf ya, Ulu Katingan, Dayak Katingan beragama Hindu Karingan, agama Islam, Katolik dan Kristen, tetap Ice suku Dayak lah. Sama. Berbeda bahasa, bahasa Katingan, bahasa Sampit, bahasa Kahayan, bahasa Kapuas dan bahasa lainnya tetap sukunya satu suku Dayak. Ulu Ita cinta damai. Salam Pak Hari. Ya, makasih lah. Ya. Maaf lah di sini mun sini 100% Islam lah. Islam. Tapi di sini maaf ya. Dayak Katingan sama Ulu Banjar ya. Ulu Banjar di sini tapi hidup berdampingan, hidup rukun. Damai, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Apa manggilnya apa? Pak Hari ta? Pak Hari ya. Pak Hari. Beri sehat, panjang umur, are rezeki. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Desa Tengah ini ya. Desa Tengah, Kecamatan Katingan Kuala ya. Kabupaten Katingan. Semoga akses jalan dari Pagatan menuju ke Kota Kasongan bisa tembus ya. Harapan ya. Harapan Semoga pada saat ini jalan sedang perbaikan ya.
dan menuju ke sampai ke Mendawa ya. Sekarang lagi dalam pengerjaan. Semoga ke berikutnya langsung tembus langsung ke Kasongan harapannya ya. Harapannya semoga dari sini lancar ke Kasongan, dari Kasongan ke sini lancar. Amin ya robbal alamin. Dan semoga listrik di sini normal juga lah. Listriknya normal alhamdulillah. Cuma jalan ya. Harapan semoga jalannya tembus ke Kasongan. Amin. Makasih lah. Salam Pak Hari. Makasih ya Pak Hari. Berjalan. Sampai Ngawa lah. Sampai Ngawa. Berurus aja lah. Berurus. Banyak gangnya. Yo sampai ikutin jalan. Danu Mam. Yo. Jalan di pinggir sungai. Yo Mina. Berjalan. Yo, misi lah. Lewat. Iya, moto aja. Dari mana? Yalah, makasih lah. Yo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kai lagi duduk-duduk. Kai kada baju. Kai baju. Penyakitan ya semoga kainya sehat. Amin. Amin. Ulu Ita, maaf ya, suku ya. Dayak di Kalimantan Tengah. Beragama Hindu Kaharingan, ya. Agama Islam, Katolik dan Kristen dan berbeda bahasa, bahasa Katingan, bahasa Kahayan, bahasa Sampit, bahasa Barito, bahasa Kapuas dan lainnya tetap Ice suku Dayak. Iya. Satu ya. Suku Dayak cinta damai. Cinta damai. Dan bahwa kita sebagai umat manusia kita tidak boleh menghina agama dan suku dan ras ya. Iya ya. Dan tutur kata ucapan kita harus dijaga. Iya. Jangan sampai menyakiti melukai hati seseorang ya. Sedangkan kita berbeda keyakinan juga kita enggak boleh artinya saling sakit menyakiti. Yeah. Maka sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW. Barang siapa menyakiti orang yang non agama tapi kan dia tinggal di tempat kita yang ramah tamah itu apabila menyakiti sama seperti menyakiti baginda Rasulullah SAW kan gitu nih yeah. Nabi ya maaf ya karena manusia itu punya hati punya perasaan iya ya iya. Karena kita diciptakan Allah hanya sifat rupa aja berbeda yeah, tapi berbeda. Kan sama tiap makhluk Allah kan gitu ya yeah, maaf ya tata caranya berbeda tapi tujuannya tetap satu ya tetap, kepada karena, Tuhan Yang Maha Esa iya karena bahanika tunggal ika artinya kita artinya bahasanya bermacam-macam tapi satu warga negara Indonesia. Ulu Itah cinta damai. Ulu Itah cinta damai. Salam Pak Hari. Iya kawan Pak Hari. Barigas panjang Barigas, umur. Barigas panjang umur. Are rezeki. Are rezeki panjang umur. Murah rezeki. Amin ya robbal alamin. Insya Allah. Iya. Dan maaf ya kita sebagai umat manusia kita tidak boleh janji. Insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah. Kalau pasti nggak boleh. Kalau pasti itu urusan Allah. Iya. Kalau manusia misalnya ada kamu nanti ke rumah saya insya Allah. Insya Allah. Jalanlah. Sehat, dan sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul. Maaf ya kalau di desa tengah ini beragama 100% Islam lah. Islam semua. 100% Islam. Islam semua. Cinta damai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Handaknya kau masih jauh lah. Jauh. Jauh. Oke. Assalamualaikum. Apa lagi mencok kah? Iya. Lagi mencok.
Iya. Lagi mencok. Mencok narai. Mencok mangga. Lagi santai kawan. Yuk kawan. Pari sama dia. Bawi bakena. Lamus. Ordeu anu. Tapi nih TG Bawi lagi mencok. Halo kawan. Pak Ari Samandiai. Terima kasih lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf. Desa Tengah. Halo kawan, Bawi. Lewu Tengah ya. Lewu Tengah, Kampung Tengah, Kecamatan Katingan, Kuala. Maaf ya, semoga dari sini ke Kasongan bisa jalan tembus harapannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ayo. Ayo ulu ita. Ke Kasongan. Yo, salam-salam buat kawan-kawan. Jangan lupa di-subscribe. Jadilah. Jadi. Oke. Jadi. Oke. Ya, bagaya. Oke. Okay. Gay bebas, terserah aja. Ya. Gaya lagi. Udah, ya udah. Ya, terima kasih. Dadah. Yalah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bismillah. Yo, halo Pak Ari. Yo, Mbak Messi. Ada lauk lah, maaf lah. Oh, lauk seluang. Seluang. Mantap. Selamat hello. Selamat lah, barigas, panjang umur. Selamat dedenya. Oh, dedenya juga selamat. Halo. Di Desa Tengah. Mau dimasukkannya ongkin. Iya. Yo, makasih lah. Ya, sini sama Pak Hari. Abang yang ganteng. Salaman helu sama Pak Hari. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, Pak Hari. Budi sehat, panjang umur. Ya. Murah rezeki. Harapan Pak Hari untuk di Kabupaten Katingan apa? Jalan lah. Jalan pastinya dulu. Semoga kamu jalan sampai. Semoga jalan tembus ya. Tembus ya. Ke Kota Kasongan. Ya. Dan alhamdulillah Bayu lihat jalan dalam pengerjaan ya. Ya. Sampai ke Mendawai ya. Iya, sudah. Sudah sampai ke Mendawai, setelah selanjutnya ke depannya ke Katingan lagi. Sampai ke Kasongan. Iya, Katingan Kuala kan harus disambung akan. Iya, disampaikan. Sudah, kalau Katingan Kuala masih Pagatan jalan sini sudah bagus. Tinggal dari sini menuju ke Kasongan. Kasongan. Semoga petu jalan tembus ya, harapannya. Iya, kan, ya, kalau jalan tembus kan hasil dari sini misalnya alamnya, ikan ya. Hasil lautnya. Ya, lautnya. Kan, seperti padi, seperti beras, kan ikan kan kita sampaikan sampai sana. Ya, kan. Kita terus bawa, dari Kota Kasongan bawa segala petu rempah-rempah. Rempah-rempah kan seperti apalah. Segala itulah gempa-gempa seperti bawang sayur-sayurannya kan, sayur-sayuran lagi kita bawa kan bawa ke sini jadi bertukaran gitu bertukaran kita bawa beras kan kesananya atau ikan kering dari Kasongan kita bawa sembako contohnya sembako dan semoga harga sembako normal stabil tidak naik-naik terus gitu ya harapannya yo harapan nenek apa kan juga kan kalau pemerintahnya pada neneknya sudah tua aneh semoga sukses ya sukses saja ya. Semoga jalan tembus ya jalan tembus. Tapi nenek rancak lah ke Kasongan ya sering juga ke Kasongan sering. Ya. Tapi kalau ke Kasongan tuh lewat jalan aja nggak mampir nggak pak lewat Sampit ya. Iya, lewat Sampit. Kalau pada saat ini, kalau dari sini kalau mau menuju ke Kota Kasongan itu melewati Sungai Mentaya ya. Iya. Jadi Sungai Mentaya. Kalau lewat Sungai Katingan enggak bisa. Bisa ya. Dan semoga ke depannya jalur darat tembus gitu ya. Iya, ada. Semoga harapannya gitu. Iya.
Amin ya rabbal alamin. Amin. Yuk Pak Hari, makasih lah. Ya, salam sama-sama. Pak Hari. Ulu itah cinta damai. Semoga kan pemerintah yang akan datang, jadi kan jalan Pegatan Katingan ini disambungkan ke Kasongan. Iya, supaya enak kan roda kehidupan berputar kan. Jadi saling gitu ya. Perdagangan kita berjalan kan. Kalau nya enggak tembus kan enggak bisa ini apa roda kehidupan bisa berjalan. Kalau jalan tembus apa tuh insyaallah dari sini bisa ke kota, dari kota bisa ke sini gitu. Ya, jadi tukaran gitu ya. Tukaran. Jadi orang luar masuk ke sini, orang sini kesana. Jadi bertukar. Beras, ikan kering kan. Ya, dari sini bawa beras, bawa ikan kering, terus dari Kota Kasongan ke sini bawa sembako dan yang lainnya. Ya. Dan harga bisa stabil, normal. Amin ya rabbal alamin. Makasih lah. Ya. Salam Pak Hari. Salam Pak Hari, salam. Ilmu acak ke ngawa. Ya. Yalah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, assalamualaikum. Yo Kai. Salam mana lu? Belum salam. Dari Kasongan ya, wahai. Anu meliput atau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda ke ngawa. Hendak ngawa Hindai. Yo Acil. Halo dedenya. Yo hendak ke ngawa. Ya. Yo, main keleker. Keleker. Iya, main keleker. Anak muda. Halo kawan. Halo kawan. Halo. Yo, salam Pak Hari. Yo lah. Di sini hidup rukun damai. Apa tuh desa tengah lah. Desa tengah, kampung tengah. Penghasil ikan. Semoga apa Kai sehat panjang umur, murah rezeki. Yalah. Assalamualaikum. Yalah Kai. Nah, ikan. Semoga dari sini tembus ke Kasongan jalannya. Harapannya ke depannya gitu. Amin ya rabbal alamin. Yalah.
Yuk, barame. Ya, berjalan. Ya. Ini Bayu masih jalan. Salaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda kemana, Kai? Masjid. Ke masjid. Oh. Waktunya aksar. Makasih, Kai. Ya. Anda ke masjid. Ini Bayu masih jalan. Ada jalan. Yo, Kai, mana? Hah? Anda kemana? Cari minyak. Minyak, ya. Kalau lampu aja. Oh, lampu. Selamanya lu. Iya. Sehat. Anda kembali cari minyak kan ya? Minyak tanah ya? Iya. Buat lampu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mana kamu? Berjalan ya? Yalah, Kai.
Maaf ya kalau pas musim nggak ada angin itu susah ikan lah. Susah. Maaf kalau pas anginnya kenceng banyak itu ikannya banyak ya. Anu gelombangnya. Gelombang tinggi. Gede. Gede. Daler mabuk. Mabuk. Tapi ikannya banyak. Sampai ikannya are, are lauk. Are lauk. Are lauk. Lauk narai. Ulu itah kah? Ulu itah lain. Lain. Are. Aman ya orang sini juga. Orang sini. Tapi maaf ya di sini tuh suku Dayak sama ada orang Banjar ya. Singgah-singgah di sini, hidup rukun damai, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Amin. Bayi doain semoga apa manggilnya Abang tanpa Pak Hari. Pak Hari. Sama aja. Semoga Pak Hari beri sehat, panjang umur, are rezeki dan semoga bisa melaut. Amin. Pas melaut are lauk. Are lauk berkah. Yang penting intinya itu jangan besar gelombang. Besar gelombang. Nah, kalau besar gelombang biar banyak ikan. Ayo kita balik. Balik. Dan kalau enggak besar gelombang bisa tenggelam kapalnya. Tenggelam. Biasa kalau melaut itu apa sekali jalan berapa hari biasanya? Ya bisa aja satu hari. Satu hari. Oh jadi sistem menjaring lah. Ya menjaring. Menjaring. Merempak. Merempak. Jadi menjaring berputar tuh langsung. Pasang rempang. Pasang rempang ya, pasang rempang. Pagi baru kita tarik. Tarik. Ya. Kayak ya. Ada juga yang kalau kapal besar itu bisa sebulan ya. Oh, itu di laut. Di laut ya, di laut. Itu di laut. Nah, kalau kapal-kapal kecil kayak kelotok itu enggak bisa. Enggak bisa, cuma di apa di pinggiran aja lah. Ya, pinggiran. 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 Dan semoga harapan dari sini jalan tembus ke Kasongan. Amin. Tembus ya. Amin. Harapannya. Harapan ya. Gitu. Harapan ini tuh. Semoga hasil nelayan sini bisa dibawa ke Kota Kasongan dan sebaliknya dari Kasongan bisa ke sini. Ya. Kalau pada saat ini dalam pengerjaan hanya sampai ke Mendawai ya. Iya. Mendawai. Ini sudah dikerjakan Pak? Sudah ya. Sebagian ada yang kerjaan dan semoga sekedepannya dari Mendawai sampai ke Kasongan harapannya. Ya, amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Hai warga Sulawesi, ini ada warga Sulawesi ya. Dari orang Bugis lah. Iya, dari Bone. Dari Bone Sulawesi. Di sini hidup rukun damai. Amin. Pendatang sama pribumi saling menghormati dan menghargai ya. Ya, amin. Amin. Sudah berapa tahun Abang ya? Sudah 20 tahun. 20 tahun. Gimana ceritanya dari Sulawesi bisa ke sini gitu ceritanya? Nelayan dulu. Nelayan. Ikut kapal. Ikut kapal. Nah. Maaf ya kalau terkenalnya kan dari Sulawesi itu kan pelayar lah. Pelayaran. Pelayar. Ya, pelayar terus berlabuh di mana dia singgah di situ ya. Iya. Ceritanya gitu lah. Sejarah gitu. Sejarah. Pasti. Sejarah. Ada jodoh. Ada jodoh. Masih kayu dulu enggak? Masih jaya. Kayu. Sekarang sakit. Mau bikin jembatan aja enggak bisa. Enggak bisa. Enggak ada bahannya. Enggak ada bahannya. Ya, jembatannya kita naik roboh jatuh. Soalnya kayunya susah. Dan semoga harapan harga sembako dengan harga minyak bisa stabil ya. Amin. Harapannya gitu. Ya harapannya bisa kita nelayan. Bisa nelayan. Murah minyak bahan bakar solar ya. Kalau pada saat ini kalau bahan bakar lumayan agak tinggi ya. Tinggi. Kalau harga minyaknya stabil bisa kalau bisa harganya bisa seperti tahun-tahun yang lalu ya. Seperti tahun lalu dan harga sembako normal gitu. Soalnya kita dapat ikan 1 kilo, 2 kilo. Nah, habis untuk minyak. Ya, habis minyak. Beli minyak. Baik, doain semoga kalau bahasa Sulawesi itu apa Abang itu? Daeng. Daeng ya. Daeng. Semoga Daeng beri sehat, panjang umur, banyak rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah. Istri. Orang sini istrinya? Iya. Orang Dayak. Bukan orang si Banjar. Orang Banjar. Orang Banjar Masin. Dapat jodoh. Orang lain bilang di sini ada tamu. Kalau bahasa Bugisnya kalau ikan Bale. 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 Tapi sekarang ikannya tuh susah, Pak. Susah. Dapat kita 1 kilo, 2 kilo habis. Untuk minyak. Minyak. Dan bagi harapan semoga harga minyak bisa turun seperti tahun-tahun yang lalu harapannya ya. Harga bisa menyesuaikan dengan harga sembako. Amin ya Rabbal Alamin. Salam Pak Hari. Satu Indonesia gitu ya. Salam satu Indonesia. Salam dulu. Iya Pak. Satu Indonesia. Orang Sulawesi. Oh Sulawesi juga lah. Orang Sulawesi juga. Daeng masa itu ya. Daeng. Semoga Daeng beri sehat panjang umur. Murah rezeki. Amin. Salam satu Indonesia. Oke. Salam Pak Hari kalau saat ini. Salam Pak Hari. Ulu itah cinta damai. Cinta damai. Yalah.
Yo. Nih, maaf lah. Nih. Yo. Ini lagi di munduk-munduk. Mina lah panggilnya. Sama nenek. Nenek. Lagi duduk-duduk. Apa itu, Dek? Ada abangnya itu mau hendak mandoy. Bahasa sininya apa? Mandi. Mandoy, hendak mandoy. Mandoy. Yolah. Salam Pak Hari. Yo, assalamualaikum. Salam. Dadah. Apa? Alat mancing udang lah. Belum berangkat mancing. Kalau bahasa Katingan itu mamesi. Mamesi. Mangunjun. Mangunjun. Bahasa Banjar lah. Bahasa Banjar. Kalau bahasa Katingnya mamesi. Yalah. Oke. Okay. Assalamualaikum. Dari desa mana gitu? Kampung Keramat. Apa Lamu Acil? Mina. Jualan lauk dari Kampung Keramat. Naik perahu lah. Apa? Kapal nu tuh gitu aja. Oh gitu. Semoga apa? Mina lah. Semoga Mina sehat panjang umur, murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Salam Pak Hari. Yo Pak Hari. Sampai ketemu lagi. Desa Tengah. Orang lagi mamesi, lagi mancing. Hai guys, videonya sampai di sini dulu. Bila suka dengan video ini, silakan like dan share videonya. Dan kalau yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Bila ada video terbaru di channel kami, baik sama Rosan dan otomatis akan memberitahu. Tak ada yang berharap, hanya saya kata maaf. Tak ada yang minta, hanya saya kata doa. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.